Pemirsa IGTV, kalau pada segmen sebelumnya kita saksikan sidang terbuka promosi doktor ilmu linguistik yang dilaksanakan oleh Universitas Gunadarma dan Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan, pada Selasa 27 Oktober 2020, Universitas Gunadarma juga melaksanakan sidang terbuka promosi doktor ilmu teknologi informasi. Berikut laporan dari tim Infokampus. Pada tanggal 27 Oktober 2020, dilaksanakan sidang terbuka promosi doktor teknologi informasi di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Sidang kali ini terdiri dari dua sesi. Di sesi 1, ada presentasi disertasi dari Dr. Dea Arlina yang berjudul Pengembangan Metode dan Algoritma Disintegrasi Jaringan Berbasis Covariance dan Interclass Inersia Antar Ruas. Disertasi dari Dr. Dea Adlina dipromotori oleh Profesor Dr. Sarifuddin Madenda dengan kopromotor Rokia Misawi, PhD, dan Dr. Ernest Tuti. Dr. Dea Adlina berhasil lulus dengan predikat cum laude dan menjadi lulusan Doktor Teknologi Informasi Universitas Gunadarma yang ke-180. Sementara itu, di sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Teknologi Informasi sesi kedua, promovendus yang berusaha mempertahankan disertasinya adalah Muhammad Taufan, STM, MSc. Sidang sesi kedua ini mempresentasikan disertasi dari Dr. Muhammad Taufan yang berjudul Metode Penyusunan Domain Specific Language untuk Uji Kepatutan Proses Bisnis dengan Penerapan pada Bank Syariah.
Disertasi dari Dr. Muhammad Taufan dipromotori oleh Profesor Dr. Ing Adang Suhendra dengan kopromotor Dr. Asep Juwarna dan Dr. Imade Wiryana. Dr. Muhammad Taufan berhasil lulus dengan predikat sangat memuaskan dan menjadi lulusan Doktor Teknologi Informasi Universitas Gunadarma ke-181. Baik pemirsa UGTV, berakhir sudah Info Kampus untuk episode kali ini. Saya Pipit Fitria. Dan saya Noviawan Rashid Pohonela beserta tim Info Kampus yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.